Boleh nggak kita berguru sama apa berguru soal Al-Qur'an gitu, meskipun beda manhajnya gitu kan, sama guru yang mungkin belum jelas manhajnya seperti apa gitu, cuma sekedar Al-Qur'an saja atau boleh atau gimana gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Al-Qur'an. Jazakallahu khair. Baik, teman-teman. Kita menuntut ilmu yang tidak ada berkaitan dengan masalah akidah ya. Contohnya kita belajar sama seorang punya keyakinan yang salah ya, tentang hadis misalnya, atau tentang akidah-akidahnya keliru. Tapi kalau dia mengajarkan Al-Qur'an dan tidak ada guru selain dia, maka tidak mengapa. Kalau kita hanya belajar tajwid dari dia misalnya. Tapi jangan sampai kita belajar tajwid dengan dia, kemudian dia mulai menafsirkan. Itu repot. Tidak semua orang yang tahu bahasa Arab kemudian benar. Contoh, orang-orang yang menyimpang dari zaman dahulu, mereka pakar bahasa Arab. Khawarij, yang kemudian mengkafirkan para sahabat. Mereka orang Arab atau bukan? Orang Arab. Bahkan mereka rajin baca Al-Quran. Dan mereka paham tekstual Al-Quran, mereka paham. Tapi mereka tidak mengerti tafsirannya. Sehingga mereka nafsir sembarangan. Rasulullah SAW mengatakan, Yaqra'una Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya tidak masuk ke dalam dada mereka. Mereka tahu bahasa Arab. Demikian juga ahlul bidah seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Mereka juga pakar bahasa Arab. Contoh, Zamakhsyari yang memiliki buku tafsir Al-Kasyaf, dia berpemahaman Mu'tazilah dan diingatkan oleh para ulama, hati-hati bahaya Mu'tazilah dalam tafsir Al-Kasyaf. Dia ahli bahasa Arab. Dia ahli bahasa Arab. Seandainya kita belajar sama orang yang kita tahu dia punya penyimpangan dalam masalah akidah misalnya, tapi hanya belajar tajwid dan belum ada ustadz yang ada di kampung kita yang memadai seperti dia, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata ada yang lain yang lebih jelas akidahnya, maka lebih baik kita belajar sama orang yang lebih jelas akidahnya. Wallahu a'lam bishawab.